Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Iksan di channel Iksan 13. Oke, video kali ini aku ingin unboxing dan mereview lagi ya guys. Apakah yang akan aku review? Yaitu, tara, mini blender multifungsi. Ya ini, atau chopper yang kapsul. Ya ini GSF mereknya, mini blender multifungsi tipe G4077 warna pink. Ya ini kardusnya, kelebihan terbuat dari bahan berkualitas, desain blender sangat unik, lebih efisien untuk mencacah bahan, dapat mempersingkat waktu. Nah untuk spesifikasinya, bahan produk akrilik, daya barang 200 watt, kapasitas 1200 mili atau 1,2 liter. Material plastik food grade. Nah, oke. Langsung aja kita unboxing. Aku sangat penasaran dengan isi yang ada di dalam ini. Ada buku manual, ini tuh apa ya? Ini belum tahu. Terus ada apa ini ya? Spatula atau solet? Apa ini ya? Kartu garansi. Ini petunjuk penggunaan. Ya, sama kayak tadi buku manual. Udah kosong ya, tinggal itu aja. Langsung aja kita akan coba membuat apa ya? Mereview. Nah, ini alatnya. Unik ya, kayak kapsul. Warna pink. Kabelnya ini cara memakainya ditekan ya, ini ada kayak ditekan gini ya. Nah, tuh ada kayak pir-pirnya. Nah, gini. Oke, selanjutnya ini ada apa ini? Gelasnya terbuat dari akrilik ya, bukan dari kaca. Ini pisau, ada dua mata pisau. Oh, ini bisa dilepas. Bisa dilepas ya. Ada dua pisau, bisa pakai satu, bisa pakai dua, tergantung kebutuhan apa yang kita mau buat. Nah ini gelasnya, ini penutupnya. Oke, ini aku beli harga sangat terjangkau, kisaran 85.000 sampai 100.000. di online shop banyak ya, itu harganya. Bisa kalian beli kalau kalian emang minat, tapi sebelum beli alangkah baiknya melihat video ini dulu biar tidak penasaran. Oke, langsung aja kita coba, kita masukkan ini ya. Ini ada pisaunya, di sini ada untuk tempat menancapkan mata pisaunya. Nah ini di tengah, ini sangat mudah pemakaiannya. Kita masukkan, ini ada lubangnya. Nah gitu. Kita tutup pakai ini. Kita colokan ke listrik. Nah, simple ya, sangat mudah. Kita akan coba. Nah, dengar. Nah, chopper ini sangat cocok ya untuk kita membuat apa MPAC atau kita menghaluskan kayak seperti bumbu-bumbu dapur gitu. Pakai ini lebih enak, lebih cepet lah daripada sekarang kan ada duluan mengulek-ulek ya pakai gitu, pakai telenan. Karena kan nggak pakai apa-apa kan, pakai ini sudah cukup
sangat membantu sekali untuk kita memasak di dapur. Nah, setelah kita nyoba tadi yang pakai pisau, ternyata ada lagi untuk mengaduk apa ya? Mengaduk susu, membuat mengocok telur itu bisa pakai yang ini. Nah, ini sama pemakaiannya ditolokkan ke mata ini, mata blender yang di bawah. Nah, seperti ini. Ya. Langsung ditutup. Seperti ini. Nah, ya. Langsung kita coba. Nah. Nah, seperti itu. Ini sangat cocok untuk mengaduk telur, mengocok telur, atau membuat susu, atau membuat apa ya, minum-minuman yang perlu di spin atau di blender. Oke. Mungkin reviewnya cukup sekian. Alangkah baiknya kalian yang baru menemukan channel ini di subscribe ya, like dan komen. Kalau video ini sangat bermanfaat bagi kalian, boleh di-share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian. Oke, untuk yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa tonton videoku yang sebelum-sebelumnya atau yang baru ini, oke? Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.